Inilah daftar kota di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat adalah provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Kota Bandung. Provinsi ini terdiri dari 9 kota dan 18 kabupaten. Nah, kita akan bahas satu persatu kota tersebut. Yang pertama, Kota Bandung. Adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat sekaligus kota terbesar di provinsi ini. Luas kota ini adalah 167,31 km persegi, terdiri dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Penduduknya sebanyak 2.461.553 jiwa, dengan kepadatan 14.713 jiwa per km persegi. Nomor 2, Kota Bekasi. Adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat, sekaligus kota dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi ini. Kota Bekasi juga merupakan kota satelit ibu kota negara Jakarta. Luas kota Bekasi adalah 213 km persegi, terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Penduduknya sebanyak 2.590.260 jiwa, dengan kepadatan sekitar 12.000 jiwa per km persegi. Nomor 3, Kota Depok. Adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Kota Depok juga berstatus sebagai kota satelit ibu kota Jakarta. Luas kota Depok adalah 199,91 km persegi, terdiri dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Penduduknya sebanyak 2.123.349 jiwa, dengan kepadatan 10.601 jiwa per km persegi. Nomor 4, Kota Cirebon. Adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Luas kota Cirebon adalah 37,36 km persegi, terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Penduduknya sebanyak 341.235 jiwa, dengan kepadatan 9.131 jiwa per km persegi. Nomor 5, Kota Bogor. Adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Kota Bogor juga merupakan kota satelit ibu kota negara Jakarta. Luas kota Bogor adalah 111,4 km persegi, terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Penduduknya sebanyak 1.063.513 jiwa, dengan kepadatan 9.548 jiwa per km persegi. Nomor 6, Kota Cimahi. Adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Luas kota Cimahi adalah 42,48 km persegi, terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Penduduknya sebanyak 575.235 jiwa, dengan kepadatan 13.605 jiwa per km persegi. Nomor 7, Kota Sukabumi. Adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Luas kota ini 48,33 km persegi, terdiri dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Penduduk kota Sukabumi sebanyak 356.410 jiwa, dengan kepadatan 7.375 jiwa per km persegi. Nomor 8, Kota Banjar. Adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Luas kota Banjar adalah 131,97 km persegi, terdiri dari 4 kecamatan dan 25 kelurahan. Penduduknya sebanyak 206.460 jiwa, dengan kepadatan 1.564,42 jiwa per km persegi. Dan yang terakhir, nomor 9, Kota Tasikmalaya. Adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Luas kota ini adalah 183,14 km persegi, terdiri dari 10 kecamatan dan 69 kelurahan. Penduduknya sebanyak 733.467 jiwa, dengan kepadatan 4.005 jiwa per km persegi. Nah guys, itu adalah 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, nantikan video-video berikutnya dari channel ini ya. Bye-bye.